Batik Tangglet niki napa, Bu? Napa namine candi napa yang iki nek nyebute niku? Dede candi. Dede candi. Oh, dede candi nggih. Madukur ngeten kok. Sing mriko candi. Oh, wonten candi niku mriko. Candi Pamotan. Ya. Nah, niki tiang iki nek nyebute napa, Bu? Iki Madukur. Madukur. Ke Madukur ngeten nggih. Nggih. Niki kok Bandoro. Oh, ten mriko wonten Bandoro. Nggih. Nah, niki kali ibu sinten, Bu? Jenengan? Inun. Bapak Inun, Ibu Inun terus kali Ibu. Inun. Inun terus kali Ibu. Sukarti. Sukarti nggih. Lah niki ten desa napa, Bu? Pamutan. Kecamatane Ngorong nggih. Mboten Ngorong. Ngorong. Mojokerto, Jawa Timur. Sidoarjo. Sidoarjo. Nggih. Sidoarjo. Korong Sidoarjo. Kita kok men. Nggih, matur suwun, Bu, nggih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Cakra Panorama, ketemu lagi di channel Blusukan Sejarah Cakra Panorama. Kali ini tim Cakra Panorama berada di Desa Pamutan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Nah, tepatnya di Desa Pamutan itu ada sebuah peninggalan bersejarah ya. Sebuah bangunan, sebuah peninggalan leluhur, yaitu Majapahit, yaitu Candi Lemah Dubur. Tapi masyarakat sekitar tidak menyebutnya candi Sobat Cakra Panorama, tapi hanya menyebutnya dengan Lemah Dubur karena lokasinya juga di sini lebih tinggi dari tanah sekitarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini lokasinya tidak jauh dari Candi Pamutan, kurang lebih 200 meter Candi Pamutan 1 dan Candi Pamutan 2. Nah, seperti itu. Di sini juga terbuat dari batu bata merah yang seperti halnya yang berada di Trowulan. Nah, seperti itu. Nah, ini banyak batu bata merah. Batu bata merah banyak tapi sudah hancur kondisinya. Dan kemungkinan di atas juga itu tidak ada bangunan, bangunan asli ya, karena memang kita melihat itu ada spesi atau ada jarak antara batu yang satu dengan batu yang lain. Jadi seperti itu. Jadi sudah tata ulang sama masyarakat sekitar. Dan ini masih ada kaitannya sangat erat, ini peninggalan dari Majapahit. Ini dulu ditemukan oleh warga sekitar saat bersih-bersih ya. Bersih-bersih dan ada sebuah tumbukan batu bata merah. Nah, seperti itu Sobat Cakra Panorama. Ini sangat hancur ya, hancur semuanya. Seperti itu. Dan ini seperti tempat ini ya, tempat pembakaran mayat pada waktu itu ya, tapi kurang tahu juga. Dan di tengahnya juga ada pohon mangga yang sangat besar sekali, mungkin usianya sudah puluhan tahun, Pak, atau ratusan tahun. Dan ini juga candi ini juga letaknya itu tidak jauh dari Candi Pari, Candi Sumur, Candi Pamutan 1, Candi Pamutan 2. Nah, seperti itu Sobat Cakra Panorama. Nah, ini berhadapan dengan apakah dulu ini tempat pemujaan atau tempat ibadah pada waktu itu. Ini jadi menghadap ke gunung ya, ke Gunung Pawitra, yaitu Gunung Penanggungan. Nah, sangat dekat sekali. Nah, itu gunungnya. Ini sangat hancur ya. Ukurannya, batu batanya itu kurang lebih ukurannya itu lebar sekitar 20 cm, panjang sekitar 40 cm dan ketebalan sekitar 10 cm. Nah, seperti itu. Dan ini kurang lebih diameternya yang terlihat saat ini itu kurang lebih diameternya itu 5 meter ya, 5 meter lebih ya. 5 meter lebih. Nah, seperti itu. Sangat luar biasa sekali Sobat Cakra Panorama. Dan sangat disayangkan sekali candi ini tidak masuk dalam cagar budaya.
tidak masuk dalam mungkin belum sudah didata dan belum diteliti ya, kemungkinan seperti itu. Atau memang struktur ini sudah hancur dan sulit untuk dibangun kembali atau direkonstruksi kembali. Coba yang di sana tadi itu, ini dibangun oleh masyarakat sekitar ya, atau diperbaiki oleh masyarakat sekitar sendiri. Karena kalau melihat ini, melihat bangunannya, ini sudah dicor sendiri, sudah dicor pakai semen ini. Nah, jadi bukan bangunan asli. Seperti itu. Sangat disayangkan sekali ya, cagar budaya seperti ini, cagar peninggalan bersejarah hancur seperti ini. Kami sangat menyayangkan sekali. Sebenarnya tempat ini adalah tempat yang berharga sekali. Coba kita naik dan masuk Sobat Cakra Panorama. Awas ada ular kobra lur, hati-hati. Nang pinggir-pinggirnya awas. Jadi di sini juga ada ular kobra ya. Jadi teman-teman kalau ke sini harus dihati-hati juga. Ah, ada ono ular kobra nih. Tuh. Isi ular. Iya, di rumah ular. Banyak sekali kita jumpai itu macagra. Kulit ular. Iya. Ada ular kobra nih. Dan kulit ularnya sangat besar-besar. Awas bahaya kan. Nah ini seperti pintu masuk ini. Pintu masuk jadi menghadap ke gunung. Ke gunung Pawitra ya. Jadi ini kemungkinan adalah tempat peribadatan ya pada waktu itu. Ini ada bolongan ular. Awas kur. Kan. Banyak sekali ularnya. Hati-hati. Jadi kebetulan saat ini temani oleh Kuno Brono Channel sama dengan Galu TV. Awas, ternyata betul banyak itu yang ular ya. Iya. Kuno manggiane. Heeh. Wah, kayak ular ya. Wedi, Mas, bahaya. Nah, kita tadi melihat ya yang di bawah itu sudah dicor sama semen. Tapi di sini masih rapet ya, jadi menggunakan batu bata gosok pada waktu itu. Jadi ini masih asli, masih bangunan kuno. Yo, itu sisi ular. Sisi ular. Ya, ini bangunannya masih asli, masih ditemplek-templek no. Iya, masih asli. Di situ tengah itu ada umpak. Umpak itu dan di tengah ini ada pohon yang sangat besar sekali, pohon mangga ya, usianya mungkin udah ratusan tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini coba ke atas kita muter. Jadi di sini ada ularnya, jadi hati-hati teman-teman. Nah ini masih asli struktur bangunannya, menggunakan batu gosok, batu bata gosok ya, Sobat Cakra Panorama. Nah ini yang kita tahu ulang tadi pakai semen cor. Nah kita di atas sekarang. Ini tepat di tengah persawahan warga. Nah seperti itu. Jadi hijau. Sangat luar biasa sekali. Audi tuwo. Ini panjangnya sekitar 50 cm. Ya, 50 cm kali 25 kali 20, tebalnya sekitar 10 cm. 10 cm. Sangat tebal sekali. Jadi di sini dibuat rumah kadal juga. Ini ada kadal. Oke, Sobat Cakra Panorama, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk generasi penerus agar tidak melupakan sejarah yang ada. Oke, terima kasih. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya.